Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfidanur Fiabel. Di sini saya akan membuat sastra karya dari kertas, yaitu bunga. Bahan-bahan yang digunakan ada 2 lembar kertas, gunting, double tip, dan tusuk sate. Langkah pertama, kita lipat 2 bagian kertas ini. Dilipat secara merata. Kalau sudah dilipat, lipat kembali. Kalau sudah, kita lipat lagi. Kalau sudah dilipat, kita lipatkan seperti ini. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini, kita gunting. Kita buka. Terus kita lipat-lipat seperti ini. Pas ya. Dilipatnya ini. Terus dibalik. Dan seterusnya. Berikutnya kita rak. Kita lem bagian di sini sama sini menggunakan double tip. Kita rapatkan bagian ini dan sebaliknya kita rapatkan bagian ini.
susah ya. Batangnya kita harus sini, kita bagi dua kertas satu lembar ini di bagian panjang. Katakan setelah itu kita bagi dua dengan gunting. Tadi kita tempelkan satu sama lain. Kita menggunakan double tip.
kita tempelkan. Kita sekarang akan membuat ujinya dengan menggunakan kertas sisa. Kita lipat bagian sini kira-kira lah. Terus kita ukir bagaimana daun. Kita gunakan lagi double tip untuk menempelkan. Dan video dari saya, mohon maaf. Sekian video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.